partai, yeah. Ketua umum saya itu memerintahkan agar seluruh kader yang sekarang mendapatkan amanah dari rakyat, ada penugasan-penugasan dari partai, agar konsentrasi penuh ngurus COVID. COVID-nya udah mulai nurun, yeah. Nah, sekarang kita ngurus sekolahannya, PTM-nya biar cepat gimana? Percepatan vaksinasi gimana? Tapi ekonomi recovery bagaimana? Tapi yang mendukung Anda malah dikatakan kader celeng, ada kader yang mengatakan itu. Dinamika partai biar semuanya tertib, biar semuanya ikut aturan, gitu. Apakah sejauh ini dihubungi oleh ketua umum, Pak Ganjar? Boten, ketua umum sudah punya aturan sendiri.